Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال اللهم صل على سيدنا محمد اجتهادك fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Situ gak kita? Di situ gak kita sambung? Itu no? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka dalilun ala intimasil basirati dalilun ala intimasil basirati minka. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ijtihaduka, ketekunanmu, kesungguhanmu, fima dumina laka, pada perkara yang telah pun dijamin buatmu, wa taksiruka, dan kecuaianmu, fima tuliba minka, pada perkara yang dituntut kepadamu, dalilun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah tanda ala intimasil basirati minka. Ialah tanda butanya pandangan mata hatimu. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa arda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, katanya ijtihaduka, bersungguhnya engkau, fima tuliba, fima dumina laka, pada perkara yang telah pun dijamin kepadamu. Wa taksiruka, dan cuainya engkau, fima tuliba minka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada perkara yang dituntut kepadamu, dalilun ialah tanda ala intimasil basirati, tanda buta pandangan mata hatimu, dalilun ala intimasil basirati minka, tanda buta mata hatimu. A'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Katanya ijtihaduka fi ma dumina laka, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersungguhnya engkau, pulun maknanya, bersungguh, pulun, bersungguhnya engkau, fi ma dumina laka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
pada perkara yang telah pun dijamin kepadamu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna apa tu? Makna kita perlu cari rezeki. Perlu cari rezeki. Jadi rezeki ini ialah perkara yang telah pun dijamin kepada kita. Hak tu kita pulun sungguh. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tu cuai. Cuai pada perkara yang diminta kepada kamu. Siapa minta pada kita? Allah. Baik, Allah yang minta pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada perkara yang telah pun dijamin pada kita, kita pulun. Pada perkara yang diminta pada kita, kita cuai. Apa yang Tuhan minta pada kita? Menjadi hamba kepada Dia, mentaati titah perintahnya. Baik, berdoa kepada Dia, menunjukkan, mempamerkan, menzahirkan kehambaan kepada Dia. Hak tu kita cuai. Baik. Apa tanda itu? Itu tanda buta mata hati kita. Na'uzubillah min dzalik. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita seluh tengok. Kita ni macam mana? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, bila mana Dia nak membuka hati seorang hamba, bila mana Tuhan nak buka mata hati seorang hamba, Tuhan buat macam ni. Tuhan buat macam ni. Tuhan bagi seorang hamba itu, di zahirnya dia sibuk berkhidmat kepada Tuhan. Waktu duha, kira nak bayang duha. Bila mana masuk waktu zuhur, kelangkabut dah. Bukan masuk waktu zuhur lagi pun. Dia kira ambil mayang nak mandi dah. Duduk di tempat, kira ada tempat kerja dia apa semua, duduk tengok jam lah nak lorak ni. Siap lah. Kemudian, bila orang bang, mayang sunat. Baik mayang zuhur, mayang sunat pula. Macam itulah waktu asak dia, waktu maghrib dia. Waktu maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kira-kira tengah jam nak masuk maghrib, dia bersiap dah. Mandi dah apa semua, tapi masjid dah, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang yang tak macam tu, dia kalut lagi, duduk di pekan lagi, duduk di kebun lagi, tak apa lah, dan lagi ni. Itu pesan dia. Jadi waktu-waktu kosong, Allahumma salli ala Muhammad, ada saja benda-benda faedah yang berkaitan dengan ibadat yang dia buat. Mangkali dia membaca artikel-artikel, kitab-kitab, buku-buku yang boleh menambah keimanan dan ilmu dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kadang-kadang kesempatan ada yang ada tu, dia ambil Quran, dia baca Quran. Kalau Quran dia tak baca, dia pegang tasbih. Hidup dia ni nampak dia sibuk dengan taat. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang Tuhan nak buka mata hati dia, ciri-ciri dia ialah hidupnya Tuhan bagi sibuk dengan taat. Siang malam, pagi petang, macam itulah pusingan hidupnya siang malam. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tu zahir dia. Di hati dia, Tuhan bagi macam mana pula? Di hati dia, Tuhan bagi mahabbatullah. Di hati Tuhan bagi perasaan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Tuhan ni kita tak tengok lagi pun.
kita tak jumpa, tak tengok lagi Tuhan pun. Cuma kita kenal Allah Ta'ala. Siapa Allah? Kita tahu dia Tuhan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Allah Ta'ala, kenal macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, kenal dengan cara ilmu. Tuhan kita ni Tuhan yang esa, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang tidak ada sebarang kekurangan pada dia. Kerajaannya luas, dia Tuhan, dia raja segala raja. Dia akan membalas sesiapa yang mentaati dia dengan syurga. Dia akan menyiksa sesiapa yang menderhaka kepada dia dengan neraka. Semua kita tahu. Bila kita tahu ni, itu ilmu dia panggil. Bila kita tahu dia Tuhan, kita kena buat apa? Kita kena mentaati dia. Baik, Allah SWT. Mentaati dia macam mana? Semua yang dia fardukan kita buat. Semua perkara yang dia haramkan kita tinggal. Itu mana mentaati dia. SWT. Perkara yang kita tahu, itu perkara yang dia suka, kita buat. Perkara yang kita tahu, itu perkara yang dia murka, kita tinggal. SWT. Jadi, bila kita mentaati dia, jadi timbullah di hati kita berbagai-bagai perasaan tentang dia. Apa dia? Macam-macam. Apa antaranya? Takut. Takut. Takut ni, dia main macam ni. Bila hati tergerak nak buat benda yang dia haramkan, dia main rasa takut. Takut tu makna apa? Suatu perasaan. Baik, bila kita tahu Allah SWT, sebulan lagi tak sampai dah, akan datang suatu bulan yang ditawarkan dengan tawaran yang sebegitu besar dalam dia, Ramadan. Kita tahu tu hadiah dia kepada kita. Kita rasa macam mana? Berbunga-bunga hati kita. Isya Ramadan dekat dah. Aku nak puluh Ramadan kali ini. Semua perasaan-perasaan ni, Allah SWT, Muhammad, dia mai selepas kita kenal dia. Kalau orang tak kenal Allah, mana mungkin mai perasaan-perasaan tu? Perasaan apa ni? Cinta. Aku nak puluh untuk mana apa? Aku berazam insya-Allah bulan puasa esok, sallallahu alaihi Muhammad, aku tak mau tinggal main jemaah. Bulan lain aku cuci celak juga. Kali ni aku dah. Insya-Allah pegang-pegang Ramadan aku nak puluh dah. Aku berazam juga insya-Allah aku tak mau tinggal satu pun main sunat. Qoblah ba'da semua aku nak buat. Aku berazam insya-Allah aku pegang-pegang kali ni aku nak cuba tinggal satu. Hak mana kalau kabut dunia, aku nak baca Quran. Kalau boleh, aku nak khatam Quran lebih pada sekali. InsyaAllah aku dua kali ke tiga kali ke. Itu nanti perasaan. InsyaAllah makin malam aku nak mayang. Dia semua tuan-tuan, dia main ni semua pasal apa? Sebab kasih. Kasih ni bukan boleh direka-reka. Kasih bukan boleh dilakon-lakon. Dia perasaan. Bukan boleh kita reka. Kita kasih dekat orang, kita cinta dekat orang. Bukan boleh reka, bukan boleh habaq, bukan boleh reka, bukan boleh lakon-lakon. Dia dalaman, dia perasaan. Jadi Allah SWT, kalau Tuhan bagi pada kita, zahir kita kaya dengan ibadat, di hati kita Tuhan boleh cinta kat dia. Berarti apa? Tuhan nak buka mata hati kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahu akbar. Cerita gini, sallallahu alaihi wasallam.
setiap kali semakin besar perasaan kasih dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar pula taat kita kepada Allah di zahir. Kalau dulu-dulu ni duk buat dua ya duha barangkali, tapi bila-bila duk buat dah ni, duk buat berasa dua tak cukup dah, kena tambah dua lagi pula, itu mana membesar. Kalau dulu ni barangkali Allah Subhanahu wa taala duk sembahyang sunat sebelum zuhur tu dua saja, tapi bila mana mahabbah ni semakin bertambah, ustaz kata kalau kita sembahyang sunat sebelum zuhur, Tuhan balas dengan, kalau main sebelum zuhur 4 rakaat, Tuhan haramkan daripada kulitnya dibakar oleh api neraka. Aku nak buat. Buat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu peringkat dia tak nampak dah balasan Tuhan tu. Rasulullah sallallahu alaihi, dia tak nampak dah, dia buat bukan kerana dia nak lepas neraka tu, taklah. Tapi dia buat tu kerana apa? Cinta. Ni benda yang tak tindak abang. Mula-mula memang dia buat kerana balasan. Pasal apa? Mayang duha. Mayang duha, Tuhan murah rezeki. Bila dah dia duk buat lama, tak nampak dah tu, dia buat kerana cinta. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak mula amalan sesuatu dengan asasnya tawaran-tawaran Tuhan bagi murah rezeki, ceria, apa semualah pasal balasan ni, baik, kalau tak ada asas tu, barangkali orang tak buat. Jadi Tuhan menyiapkan balasan. Macam contohlah tuan-tuan, orang nak bagi kita masuk sesuatu pertandingan ke apa-apa kan lah, ditawar apa? Hadiah 5,000, 3,000, 1,000, tu orang puluh tu. Kalau dia kata, "Mai, siapa nak lawan?" Siapa nak masuk? Kalau Tuhan kata, "Siapa buat baik masuk syurga?" Kalau Tuhan kata, "Buat baik semua orang." Tuhan tak balasan syurga, Tuhan tak ancam dengan neraka, siapa mau tak buat apa? Ni tawaran. Baik. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zahir kaya dengan taat. Satu orang ulama, Al-Habib Abdullah Haddad, satu ulama besar martabatnya wilayah awliya, Allahu Akbar, tua lah, patut tua ni tak larat dah buat ibadat sebab tua. Tapi tuan-tuan, bila mana mahabbah tu, cinta melebih segalanya, benda yang sukar dibuat, dilihat susah di mata hati, dilihat susah, dilihat oleh orang lain, mudah di mata hati dia. Waktu tua tuan-tuan, hujung usia, waktu tak larat tu, amalan dia ialah setiap hari sembahyang 8 rakaat duha. 8 rakaat duha. Buat dia 8 ni, kalau kita tenaga besar mana pun, stamina hebat tak ada mana pun, boleh angkat 250 kilogram. Sekali angkat, tenaga kuat. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak ada mahabbatullah, tak boleh buat. Dia kena ada dalam rasa cinta. Buat dengan cinta. Baik. Jadi tuan-tuan, bila mana zahirnya kaya dengan taat, hatinya kaya dan kuat dengan mahabbah, ketika itu kuatlah pandangan mata hati. Kuatlah pandangan mata hati. Kekuatan mata hati ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia kuat, dia akan menguasai pandangan mata zahir.
mata zahir kita ni dia ada juga kekuatannya. Kekuatan penglihatan ni maksudnya ala sinar Muhammad tak sama. Saya ni pun kuranglah nampak. Mai umur 40-an ni dia mulalah. Mata ni dia fitrahnya dia kuranglah. Maklum lama dah guna. Ni mata. Kadang-kadang orang tak mampu tengok jauh, dekat nampak lagi. Ada orang dekat. Macam tu lah. Sallallahu Muhammad. Kekuatan mata. Kalau jauh nak kena, bila jauh sikit nak kena perkecil mata, pedia tu. Kekuatan mata. Demikian juga pandangan mata hati. Ada orang dia rabun mata hati. Tuan-tuan, tak apa rabun mata zahir, jangan rabun mata hati. Ada orang yang mata zahir tak nampak sama sekali, buta, tapi celik mata hati. Ada orang yang celik mata zahir tapi buta mata hati. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak buat, kita ni nak bagi apa ni? Kita nak bagi celik mata hati, kuat pandangan mata hati. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mata hati tu kuat, dia menguasai pandangan mata zahir. Tayyib. Ketika kuat pandangan mata hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tenggelamlah cahaya mata zahir di dalam cahaya mata hati. Tayyib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mata hati dan mata zahir, cara ataupun benda yang dilihatnya tak sama. Mata zahir melihat perkara yang zahir. Mata hati melihat perkara yang batin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana pandangan mata zahir tenggelam dalam pandangan mata hati, maka ketika itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak ia melihat melainkan apa yang dilihat oleh mata hati. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ulang balik. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata zahir tenggelam dalam mata hati, pandangan cahaya mata zahir tenggelam dalam pandangan cahaya mata hati, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata zahir tidak melihat melainkan apa yang dilihat oleh mata hati. Baik. Melihat apa? Melihat segala makna-makna yang halus-halus. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melihat perkara-perkara yang halus-halus. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada jenis-jenis al-ma'ani al-latifah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Macam-macam lah. Bila baik mata hati, dia tak mau tengok dah benda-benda hati elok dia masuk zahir. Dia kira nak tengok benda-benda yang namanya perkara-perkara yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Terus lebih. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebalik daripada hak tadi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menghinakan pula seorang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan sibukkan si hamba itu dengan berkhidmat kepada dunia.
berkhidmat kepada yang lain daripada Allah. Sibuknya ialah dunia, sibuknya bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir dia. Itu zahir dia. Tu yang kita tengok sampai tak dan mayang. Turun rumah sebelum subuh. Tak ada mayang, tak ada mayang subuh. Balik rumah tengah malam. Semua sembahyang lima waktu semua tak ada buat. Sebab sibuk dengan dunia. Hatta tuan-tuan. Allahuakbar. Satu masa tu sibuk sungguhlah nak buat tu. Hari Jumaat saya nak pilah mengajak satu tempat. Mesti tengah jalan saya tengok saya beli apa di kedai tu. Jumpa dengan satu orang. Ustaz, pergi mana Ustaz? Pergi mengajak ada kuliah. Allah Ustaz, minta maaf Ustaz tak dan. Tak tanya pun. Dia kata, Allah Ustaz, minta maaf Ustaz tak dan Ustaz. Siapa ni kan tak dan apa? Maknanya apa? Allahu Akbar. Dia termasuk di kalangan orang yang Tuhan nak hinakan. Dia tak dan dengan kebaikan. Allah kalau tak dan ngaji tiap malam pun carilah satu masa sejam hampir tengah tata mana kuliah. Kita tengah tak ada tazkirah kita ralik. Tak ada peringatan kita ralik. Kena ada saat kita dengar peringatan. Sedap sikit. Taib. Itu zahir seseorang. Kalau Tuhan nak hinakan dia. Yang kedua Tuhan bagi macam mana? Batinnya mahabbah hak tadi ni, mahabbatullah, hak ni mahabbat dunia. Dia kata, ni cerita orang hak meninggal pula. Pasal malam. Waktu tengah, orang duduk berjujur waktu bila? Maghrib. Orang pun timpa pelik. Sebelum maghrib tak tahu tu pun. Tapi time maghrib tu dia manusia. Orang yang tak mayang maghrib lagi lekat datang tu. Hanya kereta tu jam tentu lah. Orang pun sahaja relax. Barangkali tak apalah kita anggaplah hak. Hak pi membeli tu Allah SWT ada selamat. Kita anggaplah barangkali sembahyang Melaka dah kot. Ni kawan hak menega ni. Dia kata nak tinggal ni orang tu ramai ni. Nak tinggal ni orang duk ramai ni. Maksud apa? Itu contoh orang yang sudah ada mahabbatun dunia. Allah, han nak tinggal 5 minit nak rugi apa? 5 minit han ambil asmayang, han nak main 3 rakaat, main maghrib. Han nak rugi apa? Tapi dia rasa rugi pasal ni. Dunia. Baik tuan-tuan. Terus ada hak jenis tu. Ada setengah pula Al-Mustana ada Sayyidina Muhammad. Kita tanya pasal apa tak semayang. Nak semayang tak malu pula. Dia malu pula. Malu apa? Sebelah tak semayang. Tu tak semayang. Kalau dia semayang, dia pakai kata apa? Yang hang gaji semayang. Dia malu orang tadi gaji semayang. Allahu Akbar. Ni apa tuan-tuan? Banyak ni lah, seramai itulah bilangan orang yang Tuhan nak hinakan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Jadi ketika itu bila macam tu keadaan dia, butalah mata hatinya. Bila Tuhan bagi dia sibuk zahir dengan dunia, hati dia cinta pada dunia, ketika itu Allah Subhanahuwataala terpadamlah terpadamlah cahaya mata hati dia. Auzubillah min tadi. Ketika itu Allah Subhanahuwataala menguasailah pandangan mata zahirnya, menenggelamkan pandangan mata hatinya. Ketika itu dia melihat keuntungannya hanya pada mata zahirnya. Hak tadi melihat dengan mata hatinya. Lihat macam mana? Kalau aku sembahyang Sunnah Nabi Muhammad, waktu tengah duk orang duk berjujur ni, aku ambil 5 minit ya.
Hai, Tuhan balas barangkali hak aku buat. Mungkin hak Tuhan nak masuk rezeki aku lebih daripada yang orang lain. Dia melihat dengan pandangan mata hati. Pasal apa? Sebab aku berkhidmat pada dia. Takkan dia nak mensia-siakan aku. Ni orang yang melihat dengan pandangan mata hati. Bila orang meminta sumbangan, derma, bantuan, dengan mudah dia bagi. Ni hari dia, aku bagi kat dia. Tak rugi lah, insyaAllah. Tuhan tambah lagi. Dunia nak kalau apa, hak dia, dia boleh bagi. Ni orang melihat dengan pandangan mata hati. Tapi orang, hak yang kedua, Allahu Akbar, dia melihat dengan pandangan mata zahir. Dia kata, kalau aku bagi, habis eh. Aku pun ada semangga ni ya. Jadi Allah SWT, Sayyidina Muhammad, tu beza di antara orang yang Tuhan buka mata hati dengan orang yang Tuhan tutup pandangan mata hati. Baik, Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Jadi Allah SWT, Sayyidina Muhammad, dia ada dua tuan-tuan. Orang yang kumpulan yang pertama ialah hak jenis melihat dengan mata hati, mereka melihat makna. Baik, orang yang kedua, Rasulullah Muhammad, yang melihat pandangan mata zahir, mereka melihat dengan his, mereka melihat akan perkara his. His ni benda yang dapat dikesan dengan panca indera. Makna ialah benda yang tak dapat dikesan dengan panca indera, tapi hanya dapat dikesan dengan mata hati. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta Tuhan lindung kita daripada orang yang Tuhan butakan mata hati. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dia dunia ni, kata ulama, dia kena jadi seperti kanahri talut, seperti sungai Talut. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu cerita dalam Quran, cerita peperangan Talut dengan Jalut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syarat Talut, dia kata, siapa nak ikut aku, kita nak lawan dengan Jalut ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila kita sampai di sungai lagi, orang yang nak ikut aku, dia hanya minum air seraup ni ya. Hak tu pesan dia. Bila sampai di tempat air, Sayyidina Muhammad, di sungai yang bentang lepa tu, taib, orang dah lupa pesanan Talut. Lupa pesanan Talut. Ada yang dia minum sepuah-puahnya. Dia kata, apa nak ikut-ikut serup ayak? Ni ayak ada banyak, minum sepuah-puahnya. Bukan saya minum, ada yang mandi pula. Perum, perum, perum. Lajak sangat tu. Nah, tu dunia. Dunia ni kena ambil kali ikutnya. Allahu Akbar. Jangan ambil sampai puah. Taib, keperluan, keperluan je. Kalau nak ikut puas, tak puas dunia ni, ambil. Satu orang saya jumpa, dia ustaz, bini dia ustaz. Bila lama kerja ni, banyaklah, meningkatlah, apa ni, DG, sampai saya tak tahu lah peringkat mana. Kudu naik, kudu naik, kudu naik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak apa lah, alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Yang si ustaz tu pula pandai meniaga. Meniaga tuan-tuan, Allahu Akbar, Tuhan buka sungguh meniagaannya. Sampai dibilang sebagai usahawan berjaya lah. Sallallahu alaihi wasallam, usahawan berjaya. Cuma satu benda yang saya minta Allah.
waktu saya di Mesir, Ustaz Abdul Hassan Muhammad, si isteri ni hantar surat kepada umpuan saya lah. Dia kata, kakak ni macam ataupun seperti mengejar sesuatu yang tak dapat. Anak tiga orang ya, duit dalam bank 1 juta. Kira duit banyak lah kita katanya. Kita tak ada duit 1 juta tu kira banyak lah. Tentu ada duit mungkin nampak sikit kot. Tapi tuan-tuan, Allah SWT, dia kata dia macam mengejar sesuatu yang tak dapat. Yalah, dunia passion tu. Kalau kita lihat, kita takkan pernah puas. Baik. Ambil dunia sekadarnya, seperlunya. Perlu banyak mana ambil banyak tu lah. Kalau diri saya ni, tuan-tuan, azam saya. Azam saya. Mudah-mudahan Tuhan tahan sampai saya sampai ke akhir hayat. Saya tak cadang untuk jadi orang yang banyak aset atas muka dunia. Hati saya lah. Maknanya, saya ambil hak ni haba saya. Haba nak guna. Rezeki anak-anak, tu saya fikirlah. Tu Tuhan tulis dah. Tuhan tulis dah. Bagi apa kali apa? Bagi ilmu ya. Hampa ada ilmu. Bagi ilmu agama. Hampa mengaji bagi elok. Hampa kang bagi elok. Rezeki Tuhan tulis hampa lah. Rasanya apa? Nak pi ke akhirat. Nak lenggang senang. Kalau kena pi ke akhirat, Allah SWT ada Sina Muhammad. Kita buat benar banyak. Allah, perjalanan susah. Perjalanan susah. Saya duk rajin musafir, saya tahu sangat. Kalau musafir tu dia galah beg, nak masuk tandas pun susah. Nak cari taman nak letak beg aku ni. Tapi kalau buat beg rengkai-rengkai, ya Allah, senang ya. Relax. Allahu akbar. Tu yang dikatakan perjalanan yang jauh. Orang miskin pasal pakat duk masuk syurga, orang kaya duk beramasyar lagi. Tak resah lagi dengan Tuhan. Ham nega, ham keluar zakat tak? Modal yang ambil mana? Syarikat ham? Cawangan ada berapa? Staffnya berapa orang? Semua dapat peruntukan yang adil tak? Ham tipu orang tak? Itu orang kaya. Kepada masyarakat. Rumah hang sana tu harga berapa juta? Tukang yang buat Indonesia ke Burma? Tuhan pedetil habis. Tu dia. Sangat ada sangat mahal. Nu tanya, pedetil Tuhan bertanya satu-satu. Kereta hang tu nombor dia beli harga berapa? Kereta hang nombor 2 tu pinjaman bank mana? Tu dia. Jenuh. Jawab daripada masyarakat. Orang miskin tak ada apa. Lenggang kangkung. Lenggang senang. Nak tanya apa? Menapam tak ada. So, nak ada senang amat. Jadi, kata ulama tasawuf, ambillah dunia ni seperti mana? Ambil dunia seperti orang minum air di sungai Talud. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan selamat orang yang mengambil dunia melebihi keperluan. Sebab merolek pasal apa tak selamat. Masalah Allah Muhammad. Bila kita ada duit, itulah punca otak kita ke melebak. Tapi kalau ada panduan, alhamdulillah boleh tahan. Ada ilmu agama, ada panduan agama. Tapi kalau tak ada panduan agama, dia akan melebak. Nak buat apa? Bila pergi sampai ke peringkat tu, baik, barangkali untuk mencapai hajat dan kehendak dia, dia tak belakang sat.
Hak ni hukum ni haram, ku tinggal sat, ku tak ambil kisah sat. Ha, habis eh? Sebab orang yang tak mahu tuan-tuan, bila kaya, Allahu Akbar, dia keluar duit, dia rasa tak ada harga. Baik, contohnya dalam TV, orang buat pertandingan karaoke ke apa-apalah, menyanyi pertandingan apalah, apa F1, Akademi Fantasia, tak reti Akademi Fantasia, F1. Bila suruh undi dia tu, orang kaya duit banyak, undi tak, lima kupang. Satu orang tu saja dia kata kat saya, ustaz, habak betul ni, banyak habis duit undi lepa, banyak habis duit. Dia kata bulan ni 500 dah, kata dia 500 dah duk hantar menentang tu. Mana apa tuan-tuan, dia keluar duit tak rasa. Dia keluar dah dari. Sampai ke pangkat, dia lajak buat benda haram. Tapi orang yang ada lah duit, nak pi ke pangkat dapat benda haram tu, sukar terjangkau. Pasal apa? Nak beli pun berkira. Kalau beli hak ni, tak boleh beli hak ni. Dia pun deposit setiap bulan. Tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad. Jadi, itu yang dikatakan Allah Rasulullah SAW Muhammad. Beza di antara bahaya orang yang ada duit dengan tak ada duit. Baik, Allah Rasulullah SAW Muhammad. Jadi, Allah Rasulullah SAW Muhammad, orang yang tak selamat oleh orang yang mengambil dunia ni melebihi keperluan. Baik. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun 'ala timasil basirati minka. Sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dia pulun sungguh. Pulun siapa lah? Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rezeki itu yang dia pulun sungguh-sungguh tu, Tuhan tulis dah. Hampulun tara mana pun, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Muhammad, hak Tuhan bagi pada kita ialah yang dia tulis dah sebelum kita mai ke dunia hari itu. Banyak ni peruntukannya. Untuk hang banyak ni, untuk abang hang banyak ni, untuk adik hang banyak ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tulis lah. Mai ke dunia ni, kita mengambil bahagian-bahagian yang telah pun Tuhan peruntuk kepada kita di agali hari itu. Pulun tara mana pun tara tu ya. Baik. Tapi, kita cuai dalam perkara yang Tuhan tuntut. Benda yang telah pun dijamin oleh Allah, kita pulun. Benda yang Tuhan suruh kita buat, kita cuai. Na'uzubillah min zalik. Jadi, itu katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah jenis orang yang Tuhan nak padamkan mata hati dia. Jadi tuan-tuan, kita dengan Tuhan ni, baik, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bukan boleh ajak Tuhan. Bila kita minta, minta tak dapat lagi, kita macam nak marah, nak berontak, nak apa. Baik. Dalam sebuah hadis kursi Nabi, dalam sebuah hadis kursi Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdi, wahai hambaku, kata Allah salli ala sayyidina Muhammad, ati'ni fima amartuka. Baik. Patuh kepada aku pada perkara yang aku suruh hamba.
wala tu'allim wala tu'allimni bima yuslihuka. Jangan doa ajak aku benda apa yang baik untuk hang. Ha, tu kata Tuhan Ahlul Kursi. Hang kalut dengan apa yang aku suruh. Lepas tu hang jangan doa ajak aku apa yang patut untuk hang. Oh, kasar. Hadis Kursi ni hadis yang mengandung dia macam Quran juga. Cuma Quran had datang daripada Allah macam tu, benda yang sama disampaikan kepada kita. Hadis Kursi Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada Allah, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang Tuhan suruh sampaikan dengan menggunakan uslub dan gaya bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu dia panggil hadis Kursi. Taib, yang datang sebiji daripada Allah disampaikan kepada kita sama macam tu juga, dia panggil Quran. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok pula hikam yang seterusnya. Kata musannif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li, la fima takhtaru linafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yakun ta'akhurul ata, la yakun ta'akhuru amadil ata. Janganlah kata Allah, janganlah kata musannif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terakhir masa pemberian, tertunda masa pemberian, ma'al ilhah, dalam waktu kamu bersungguh-sungguh fi du'a, kamu bersungguh-sungguh berdoa, mujiban liya'sika, menyebabkan kamu rasa putus asa. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala janganlah bila kita berdoa, waktu saat kita berdoa bersungguh-sungguh minta Tuhan kurniakan kepada kita permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah, tapi duk puluh minta Tuhan tak kabul pun. Tunggu masa Tuhan pelepah, tak pelepah-pelepah juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad katanya, janganlah jadikan kamu orang yang berputus asa. Jangan, kata dia. Fahwa tu Allah. Taib. Allahumma salli ala sayyidina. Allah itu dhamina lakal ijabah. Dia telah menjamin kamu akan diperkenan doa. Fima yakhtaru laka, pada perkara permintaan yang ia pilih untuk kamu. La fima takhtaru li nafsika, tidak pada perkara yang kamu pilih untuk diri kamu. Itu kata musannif. Baik, kita minta ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta sekian-sekian. Permintaan yang kita minta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Permintaan yang kita minta, kita minta hak tu, kita minta ani, kita minta tu, kita minta macam-macam kita minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak kita minta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tuhan bagi hak dia pilih. Tuhan bagi hak kita pilih. Tuhan bagi hak dia pilih. Tuhan tak bagi hak kita pilih. Kita minta 10. Mungkin Tuhan pilih 3 saja. 3. Hak aku pilih hak ni. 1, 2, 3. 7 yang berlaki aku tak pilih.
Barangkali tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segi ranking kita minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hak kita buat atas, hak itu paling penting. Hak nombor 2, 2 penting. Hak 3, 3 penting pada kita. Tapi waktu Tuhan perkenan doa kita, Tuhan ambil yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, hak belakang. Contohnya baik, Tuhan pilih doa kita mengikut yang dia pilih. Tuhan tak pilih perkenan dia, ikut hak kita pilih. Baik, itu perkara. Wa fil waqti alladhi yuridu, dan pada masa yang dia nak. La fil waqti alladhi turidu, tidak pada masa yang kamu nak. Contohnya Allah Subhanahu wa taala, kita minta, kita ni duk tunggulah nak keluar duit ke beli SP. Contohlah, patutnya pasal apa kita minta tu? Sebab kita nak guna duit tu nak buat rumah. Waktu ni. Harap-haraplah. Tapi sorat daripada Kuala Lumpur tak sampai lagi. Tu harap duit tu sampailah. Sebab nak buat rumah ni. Tapi pada kita. Tunggu punya tunggu. Pergi sampai 10 bulan. Dalam 10 bulan duduk. Pasal pot sampai. Tengok. Sampai setelah 10 bulan boleh buat keluar duit. Tengok waktu jadi apa? Kena masuk hospital. Yang Tuhan taruh tu pasal apa? Sebab hang sakit lepas tu. Allah, Tuhan atur eloknya. Kita pun kata, mujuk mai waktu ni. Kalau mai hari tu, habislah duit guna buat rumah. Jenuh aku. Nampak Tuhan. Dia letak pada tempat yang sesuai dengan kita. Dia Tuhan, dia mentadbir, dia tahu segala-galanya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa perkara pun yang kita perlu atas muka dunia, yang kita perlu di negeri akhirat, dia panggil hajat-hajat dunia dan juga hajat-hajat akhirat. Semua kena rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, orang tasawuf lepas sembahyang setiap malam istikharah. Lepas isyak sembahyang istikharah 2 rakaat. Minta apa? Minta Tuhan tentu yang terbaik dalam kehidupan dia. Kita tuan-tuan, kita tak majlis tasawuf, kita tak pi faham sampai pangkat tu. Kita duduk atas. Kalau di atas kita kata ayak ni, duduk atas ya, kita tak pergi ke bawah. Contoh baru ni tuan-tuan, ada satu orang anak murid saya lah, nak kahwin. Bila nak kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masuk dia ni kira-kira tu zahirnya orang bagus lah. Dia buat istikharah Rasulullah SAW. Istikharah dia tu baik, tapi ada something, ada benda yang dia rasa isyah tu. Baik, tapi baik. Tapi tak apalah, dia pun boleh kerana nilai istikharah tu baik, dia kata ya. Tapi tengah-tengah nak berkira nak kahwin dah ni, ada satu orang bawa anak dia sembang-sembang lah dua muslimat ni mengenai cerita kata nak kahwin ni. Anak tu dengar, anak tu budak solat rendah ya. Dia kata, mak, pak
pakcik yang makcik ni nak kahwin tak bagus, tak bagus. Oi, terkejut lepa ni, ni apa pula dah ni? Jadi kena ada Rasulullah Muhammad. Jadi dia pun tanya saya, budak tu pasal apa dia kata macam tu? Oh, dia confused lah, susah lah. Sembang dengan mak budak tu, katanya budak ni berkawan dengan Qorin. Katanya Rasulullah Muhammad, bila rujuk saya kata macam ni lah, tawakal an Allah, serah kat Tuhan. Mai seorang mayang lagi, mayang dah usah. Serah kat Tuhan, elok tak tengok, elok usah. Terus ya. Dia tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Dia ni bila kita nampak elok, kita terima dengan elok. Lepas tu benar-benar yang kita tak reti, hak budak tu cerita, serah kat Tuhan lah. Pasal takut tu tuan-tuan, dia takut tak bahagia. Teruk lah macam tu. Bila tak nikah, bikram macam ni orangnya. Pasal apa yang tak nikah ni? Takut cerai. Jenuh tuan-tuan ke tak nikah lah. Dia tawakal lah tuan-tuan. Mudah. Dia ni cerita bahagia ke tak bahagia tu, semua tu Allah. Nikah-nikah tak bahagia. Tuan-tuan, tak bahagia ni siapa buat? Allah. Baik, bila tak bahagia dia macam mana? Macam-macam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi susah hati, tak seronok dan sebagainya. Baiklah. Semua baik. Rujuk pada Allah, semua baik. Sebagai contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Tuhan nak apa? Tuhan nak kita sabar. Bila kita sabar, Tuhan nak bagi apa? Tuhan nak bagi pahala. Barangkali Tuhan nak angkat darjat kita. Dah kita ni darjat rendah sangat. Waktu muda-muda hari tu ni, kelam kabut hidup kita, tak terurus urusan agama kita. Bila Tuhan buh macam ni, Tuhan nak bagi apa? Tuhan nak bagi sabar, Tuhan angkat darjat. Tuhan sayang dekat kita lah tu. Dia sayang. Tuan-tuan, ni aturan Allah. Sebab hari tu telajak sangat dah. Ni caranya aku nak shortcut hang menyapai darjat yang tinggi. Itu kerja Allah buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Lepas tu ada dosa yang kita buat dulu. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Dosa yang kita buat, yang kita dok kata astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Tapi dosa tu Tuhan tak delete. Tuhan tak buang. Tak terkeluar daripada senarai buku catatan dosa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa tu dia hanya akan terpelanting keluar dengan sebab kita susah hati. Itu hambatlah tu. Oh, tuan-tuan, sebenarnya itu sudah dikira ijabah. Kita minta Tuhan, bagilah aku bahagia Tuhanku, bagilah aku bahagia Tuhanku, bagilah aku bahagia Tuhanku. Tengok, tengok, tak bahagia. Pasal apa tak bahagia? Hak tadilah sebab dia tu. Hikmah dia. Jadi, Tuhan tak bagi bahagia itu, jangan duk kata Tuhan tak ijabah doa kita. Tuhan tak bagi ijabah itu bermakna apa? Tuhan dah bagi ijabah dah doa kita. Contoh kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak duk main pisau. Mak tengok-tengok anak main pisau, mak kata, "Hai, main pisau, main pisau." Anak teriak pasal mak tak bagi pisau. Lepas tu anak kata,
Dia teriak tu, sambil-sambil dia teriak tu, teriak-teriak, mak tak sayang kat cik. Tuan-tuan, mak tak bagi pisau tu lah mak sayang kita. Mak tak bagi pisau tu lah mak sayang pada kita. Mana apa? Tuan-tuan, begitulah Tuhan mentadbir hamba-hambanya. Begitulah Allah mentadbir segala hamba-hambanya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu, kita serahlah bulat kita pada Allah. Kita kena serah diri bulat kepada Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhadap takdir dia, terhadap qada dia. Bulat. Jangan pernah pertikai, jangan pernah bantah, jangan pernah bangkit buat demonstrasi. Tak apa hati dengan Tuhan, pasal apa macam ni, pasal apa macam ni. Jangan. Jangan. Tuhan atur semua eloklah hidup kita. Alhamdulillah. Semua baik. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Tuhan tahu apa yang tak baik untuk kita. Tuan-tuan, sebab itu kata tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad. Orang tanya dia, wahai Tuan Khalifah Amirul Mukminin, apa yang Tuan paling suka dalam hidup ni? Dia kata apa? Dia kata, aku suka tengok qada Allah. Aku suka tengok qada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh, kita duk plan sekian 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 sekian, kita ingat hak kita plan tu, sallallahu alaihi wasallam, planning yang kita buat hasil dia begini. Tengok tengok, bukan macam tu, macam ni. Terkejut tak? Terkejut. Allah, ish, macam orang main buah catur. Tolak waktu, tolak kau ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Kita tolak kau tu, tolak kau ni. Tu perancangan kita. Kita tak nampak perancangan lawan kita. Kita ingat kita buat tu paling baik lah. Tengok, tengok, dia makan tiga. Satu, dua, tiga. Allah! Ha, tu kejutan. Kita ingat kita lancar macam ni, nak dia macam tu. Dah! Hak Tuhan atuk, macam ni hang kena. Allah, hidup ni penuh kejutan. Tu yang suka dilihat oleh Umar bin Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Saya pernah jumpa cerita yang bagi saya begitu, kadang-kadang rasa satu macam, nak kata macam mana, seronok, terhibur dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki bini, sallallahu alaihi wasallam, nikah sama tua. Oh, tu bahasa orang tua-tua lah. Sama tua. Mananya tak nikah dengan siapa lagi lah. Nikah lah laki bini ni. Asal-asalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dapat anak ramai. 9 ke 8 orang anak dia. Semua berjaya si anak-anak ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hujung usia, usia tua, warga emas, kedua-duanya menjelang umur 60, satu 62 lah, bercerai. Bercerai lagi bini, anak-anak kalau kabut habis. Allah, susahlah bila bercerai, nak balik rumah susahlah. Orang ni nak balik bila raya-raya, nak balik syok rumah, jumpa mak ayah apa semua ni. Lah, mak pak bercerai, susah hati anak-anak. Macam mana boleh bercerai? Ha, hak Tuhan atuk ni. Habis dah kita. Tak senok lah. Usahlah anak-anak ni, masya-Allah sinar Muhammad. Nak bagi satu balik mak ayah ni. Patutnya waktu sampai ke peringkat tu, tak cerai dah lah. Boleh pergi mengaji sekali. Kan?
boleh pergi masjid sekali, nak menumpang waktu tu lah, waktu tua. Bila rujuk pada mak, tak tahu ayah hang pasal apa, pelik ingat tahu. Eh ayah hang ni lah. Macam tu lah, sunat ada sinar mahmat. Ayah, ayah, aku tak mau, aku tak mau lah. Oh, berat macam tu ke? Tak mau lah. Anak-anak cuba untuk bagi satu, tak berjaya. Tapi Tuhan tu maha kaya. 10 tahun cerai, tu dia. Tak mati-mati duduk orang tu. InsyaAllah. Menjelang umur 70. Lah, dia mahu bersatu balik. Eh, Tuhan buat pelik sungguh. Nak menikah balik. Aku angkat nikah. Aku terima nikahnya pula. Akak baru, mahal baru. Nikah lain, buat kenduri lain. Subhanallah. Nikah tak nampak, tak tahu apa-apa pula. Nak nikah mereka, mati. Subhanallah. Itu hamba tu kejutan tu. InsyaAllah. Makna apa? Tuhan nak bagi kedua-dua lepa tetap menjadi suami isteri dalam syurga. Kalau mati bercerai nanti pas 10 tahun tak jumpa lah. Hang boleh kau boleh. Akad nikah atas muka dunia ni akad sekali sampai dalam syurga. Tak putih-putih dah. Kalau kedua-duanya layak masuk syurga. Senang ada sangat. Ha, tapi kalau bercerai habis. Habislah putih hubungan. Tak ada. Senang ada. Oh, Tuhan nak bagi masuk syurga dua-dua orang lepa. Tetap menjadi suami isteri dalam syurga. Tu ya Tuhan nak. Tuhan buat macam buah catok tu. Oh, kejutan. Baru ni belah kampung kami. Pokok senang. Hak ni saya kata. Duk tengok hari-hari ni mengejutkan. Jadi satu hiburan tengok fadhil Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang tua. Senang, sakit. Allah sakit ni kah? Tapi mujur ada bini. Bini tua-tua pun boleh jaga lelaki. Sana ada sana mahmat. Si mak ni taklah sakit apa. Sakit orang tu lah biasa lah orang tua-tua. Tapi taklah sakit apa. Tapi yang teruk tu lelaki. Allah teruk semua lah. Duk tidur. Punya tok lah yang bila bini ni Allah buat kebal. Patuh semua, taat semua. Tak pernah tak pernah uk. Tak pernah mengeluh. Tiba-tiba anak-anak ni dapat telefon. Ni hampa jangan terkejut ni. Orang tua hampa tak ada dah. Duk terbayang ayah, mak mati. Ayah apa? Dah ayah, mak apa? Mak terkejut. Duk ingat ayah, ayah yang kena mati patutnya. Sebab ayah sakit. Lah ayah tak mati, yang mak tu mati. Allah. Pakat start kereta balik daripada Kuala Lumpur, Taipei. Pakat balik lah, anak-anak, ish macam mana lah. Tak boleh terima. Terkejut, tak sangka. Sampailah habis mengurus jenazah apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bagus, anak-anak pun. Lepas daripada simpan mak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas pergi sebuah tempat pakat duduk mesyuarat. Siapa nak belayah? Kata adik kat abang, abang hang bela ayah lah. Si aku nak bela macam mana? Aku kerja aku ni. Hang adik. Adik kata, kak wah. Kan duk sidang anak-anak ni. Sampai tak ada keputusan sampai seminggu ambil cuti. Duk fikir siapa nak bela ayah ni. Senang ada sangat. Masuk seminggu, ayah mati. Habis cerita. Oh, Tuhan buat. Ayah mati. Subhanallah. Tu dia Tuhan. Di hidup ni, kita ikut Tuhan dia. Ikut qada dia. Tu dia kata, Rasulullah SAW, dia pilih pada kita, pada benda yang dia pilih. Bukan dia pilih pada kita, yang kita pilih. Oh, kalau macam tu, lekehlah Tuhan. Ikut kita. Tuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dikatakan
Bila kita mengerti tasawuf, maka kita akan jadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada soalan nak kita? Ya, Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr. Ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.